Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat YouTube, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Berjumpa lagi dengan saya di Dapur Mama Debna. Kali ini saya memasak sayur jantung pisang. Sayur jantung pisang ini dimasak dengan menggunakan santan. Selain itu, bisa juga dioseng-oseng dan ditumis biasa. Kita cobain dulu ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like dan di subscribe. Loncengnya dihidupin ya. Mantap. Baiklah, sahabat YouTube di Dapur Mama Devna. Ini bahan-bahan untuk membuat sayur jantung pisang. Yang pertama, terlebih dahulu kita menyiapkan satu buah jantung pisang. Ini sudah saya rebus. Cara untuk merebus supaya tidak hitam, lihat di video lainnya ya. Selanjutnya, cabai rawit 8 buah, 3 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, 1 ruas kunyit, setengah ruas lengkuas, setengah ruas jahe, 2 buah kemiri, 1 batang serai, 2 buah cung pinang, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh setumbar halus, penyedap rasa 1 sendok teh, garam halus 1 sendok teh, ikan teri secukupnya, santan 200 ml. Selanjutnya kita akan memotong kita potong lagi, kita lepas lagi. Sekarang kita lanjut untuk di sini kan ada tulangnya. Ini kita lepas. Ini kalau tidak dibuang, nanti rasanya pahit. Ini satu-satu kita buang.
Harum. Mana kata orang, menggugah selera.